Alrighty guys, selamat datang di sebuah video Minecraft baru. Pada video kali ini aku bakal merilis pack 1500 subsku. Aku tahu ini agak telat, aku sekarang udah 2000 subs. Ya, tapi ini video pack rilisku. Ini sebenarnya video aku pengen bikin dari lama gitu, tapi aku tuh kayak ketagihan main Bed Wars cuy di Hypixel. Aku tuh deket-deket ini kayak keseringan main-main nge-grind solo, duo, 4S, dan gitu-gitulah. Dan itu membuatku rada lama bikin video ini. Tapi ya, ini video pack rilisku. Sebenarnya aku kan udah upload juga sih di video kemarin yang aku bilang aku tuh bakal pindah ke Twitch. Aku itu rilisnya di situ. Tapi kayak belum ada kayak video khususnya gitu loh untuk ngerilis packnya. Jadi inilah video khususnya. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita ke game pertama. Alright guys, kita ada di game pertama. Di map Pernicious, map dimana aku tuh sangat bingung rasanya ke samping atau ke diamond gen. Dan oke, sepertinya putih ke kita. Ya udah, aku bakalan ke, sepertinya ada paket. Oke, kita bridging ke putih, mungkin gold bridge. Oh, ini sangat tidak bagus. Oke, bedku hilang. Oke, untungnya dia mundur. Aku bakalan cepet-cepet beli iron sword. Dan semoga-moga bisa bunuh dia. Oke, kita berhasil. Banyak yang terjadi selama aku nggak upload video. Dan mungkin aku juga ada beberapa hari nggak streaming gitu selama kemarin. Dan itu tuh karena aku tuh lagi seneng nge-grind Bed Wars gitu loh guys. Salah satu orang yang nge-influence aku untuk kayak suka banget nge-grind Bed Wars adalah Hansel ya. Yang mungkin kalian udah nonton video kemarinku. Leather clutch, nice. Kita mungkin bisa dapat bednya, I don't know. Oh. BTW, pack mantap ini dibikin oleh ZepoX ya. Dia tuh adiknya Jebo, jika kalian nggak tahu, dia tuh temanku yang YouTuber juga. Dan aku saranin kalian subscribe ke dia ya, karena dia tuh ya udah bikinin pack aku tuh secara gratis. Jadi bakalan sangat diapresiasi jika kalian subscribe ke dia, karena dia juga udah dikit lagi 100 subs guys. Atau mungkin udah 100 subs ya. Yang intinya mau dia 100 subs atau enggak, jangan lupa subscribe ke dia coy, karena dia tuh baik banget pengen ngebikinin pack aku. Dan kita di map Apollo, kita bakalan beli block, defend the bed, dan bridging. Oh ya guys, dan jika kalian melihat ada kayak tekstur, sepertinya sekarang aku lagi nggak bisa bridging. Ya, jika kalian melihat ada tekstur yang sama kayak pack lain, itu tuh karena sebagian tekstur-teksturnya ya diambil dari pack lain coy. Dan ini kayak ada beberapa yang diambil dari pack lain, ada juga beberapa yang dibikin sendiri. Oh, untungnya dia nggak lompat ke bed kita ya. Sendiri ya. Jadi itu cuman sedikit disclaimer aja coy. Kita di sini. Semoga dapat. Oke, kita bunuh orang ini. No. Please, aku malas nge-spawn lagi. Biarkan aku membunuhmu. Thank you. Dia disconnect coy. Dan ya, sedikit cerita lagi, aku tuh kan suka banget tuh ngelihat yang kayak bad destroy message yang dipakai Badless sama temen-temenku. Dan itu tuh kayak bad destroy yang kayak itu loh, kalau misalnya kita nge-destroy bad, itu tuh kayak ada babi terbang gitu. Dan aku tuh pengen beli itu, soalnya dari dulu tuh ya dari Luchess nggak dapet, karena aku jarang buka Luchess juga sih. Tapi ya intinya aku kan akhirnya beli ya, beli bad destroy message nya dan aku tuh salah beli guys. Aku tuh salah belinya kayaknya. Kalau untuk seorang nobo normal lah ya, nama bad destroy message nya tuh intinya kayak pig explosion atau apa kan, babi terbang abis itu meledak, itu kan kayak pig dan nge-explode gitu. Jadi kukira itu tuh kill message yang bener, ternyata salah coy. Dan itu tuh harganya 300.000 ya, which is gak murah gitu, mahal banget. Semua koinku habis gitu. Oke, kita fireball jump dan nyampe untungnya. Kita coba destroy bed ini. Ya, dan jadinya kalian lihat aja deh bed destroy message yang akhirnya aku dapat. Lucu sih, tapi 300.000 untuk itu. Oh my god, aku nyesel banget sih ya. Seharusnya aku lihat deskripsinya dulu, tapi ya udahlah, aku ikhlasin aja lah. Kita bakal coba ke putih. Oke. Dia punya prot, gak tau udah aku bisa lawan dia atau enggak. Oh bisa ding. Aku terlalu pro guys. Taruh blok. Bisakah kita bunuh dia? Nice, GG. Sepertinya aku interested untuk membunuh kita. Aku tidak akan membiarkannya terjadi. Gak tau deh.
Apa planmu aku? Oke, interesting plan. Dan aku akan melakukan sesuatu. Untungnya aku dapat. Tadinya tuh rencana aku tuh pengen verbal jam, tapi sepertinya nggak perlu soalnya dia udah turun duluan. Dan seperti yang aku bilang, aku tuh salah beli bad destroy dan kayaknya sih mau nabung lagi untuk yang pig yang terbang itu sih. Nggak tahu juga sih. Kita coba apain? Kita coba apakan nih? Ini orang kita coba apain guys? Oke, kita kesini. Ya. Kurang beruntung. Oke, kita bakal beli ini. Beli TNT dan fireball. Let's go. Dan jika kalian lihat juga FKDR ku juga apa? Jika kalian lihat stats akunku yang Coki Cola yang aku pakai sekarang ini, itu tuh FKDR-nya naik coy. Dari tadinya tuh 2 ya, sekarang tuh udah 3,3 dan rencanaku tuh pengen naikin sampai 5 gitu. Dan sebenarnya dari dulu tuh aku pengen streaming grindku, tapi masalahnya aku tuh selalu nggak enak kalau misalnya ada chat yang nggak kebaca. Jadi kayak akhir-akhirnya kalau pengen grinding nggak di streaming aja gitu loh. Kalian komen di bawah lah, kalian ikhlas gak kalau misalnya aku lebih banyak streaming tapi kadang tuh chat suka gak aku baca. Coba komen di bawah. Oh, dan sepertinya bet kita hilang. Aqua, kenapa kau harus sejahat ini, man? Aku kurang barang jadi aku bakalan beli-beli barang dulu di sini. Oh ya, dan good news juga, very big news, you know. Gamer Boy upload, coy. Dia kayaknya masih ngumpet di situ sih. Semoga nggak aku ketawain, nggak mati aku. Oh, oke. Untungnya aku nggak mati. Aku bakalan coba langsung ke aku aja mungkin. Aku pakai dulu deh diamondnya, soalnya lebih aman. Dan ya maaf banget kalau misalnya komentariku jelek banget atau misalnya kayak ngomong terus tiba-tiba berhenti karena aku tuh kayak jelek, asli jelek banget komentarnya. Dan aku tuh paling nggak bisa komentari, tapi ada banyak yang aku pengen ceritain gitu loh. Jadi ya begitulah. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain gitu, jangan lupa kalian cek Twitchku. Aku berusaha streaming di Twitch tiap jam 2. Tadi kita bukannya dari situ ya? Lah, kok ada green? Ya udah, aku bakal coba bunuh. Mana sih? Wait, what? Apa yang aku bisa lakuin di sini? Green nggak tahu di mana. Dan aku dikejar sang Aqua. Gimana kalau kita God Bridge? No. Oh iya, BTW, aku tuh sekarang pengen kayak ngasih tahu ke kalian gitu, kayak ya kayak semacam rahasia yang bikin aku bisa ngegrind dan cepet naik FKDR. Sebenarnya sih untuk para sweet bedwars sih ini udah kayak semua orang udah tahu gitu, tapi ada yang namanya di bedwars tuh BW overlay. Artinya itu tuh kayak membantu kita melihat stats orang. Dan jika kita melihat kayak ada sniper atau misalnya hacker, itu tuh kadang suka kedetek juga sama overlaynya. Kita bisa cari game baru gitu, atau enggak misal mereka FKDR-nya di atas, atau intinya kita bisa ngelihat stats lawan. Dan jika menurut kita nggak bisa lawan, kita tinggal ganti game. Dan itu sangat membantu aku dalam grind aku gitu. Oke, kita masuk ke game keempat. Nggak tahu dah ini keempat atau ketiga. Di steampunk ya. Di biohazard maksudku. Dan kita bakalan bawa segini aja bloknya dan gak usah defend. Kita bakal naik dan aku bakal coba God Bridge. Oh! Aku seharusnya tidak meremahkannya. Oh ya, BTW link texture packnya aku bakal taruh di deskripsi ya. Nah itu tuh linknya bakalan nge-link ke channelnya ZepoX guys. Jangan lupa, jangan ditonton doang. Kalian juga harus subscribe karena ya appreciate his work lah. Oh, GG. Dan dia sepertinya bad defense-nya wool aja. Jadi aku seharusnya bisa melawannya. Masalahnya darahku sangat low. Aku harus main lebih pinter dari dia.
Oh, makasih untuk bednya. Aku nggak ngerti player Hypixel sekarang. Mungkin aku bakal coba Godbridge ke Diamond Gen. Oke, kita nyampe. Dan ya, jika kalian gak nyadar, bentar aku bridging dulu. Oke, kita sampai di Aqua dan dapat bednya. Oh, kita bakal beli prot, heal pool dan trap. Dan juga beberapa blok. Ayo fireball jam, kamu pasti bisa. Aku padahal udah percaya sama dia. Oke, kita ke base mana ini? Langsung ngeras ke sono aja kali ya. Tapi aku kayaknya bakal ngambil beberapa barang dulu di sini. Untuk beli ini. Oh, kebeli wood. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, gimana kalau kita bridging pakai woodnya? Biar tidak mubazir gitu. Oke, dan kita nyampe. Oh, hampir aja aku jatuh. Sepertinya Grey jatuh, jadi kita itu sangat beruntung buat kita. Oh, bakalan ngambil diamondnya deh untuk menjaga-jaga gitu. Oke, kita ke sini. Kita sepertinya harus fireball jam nanti. Dia gak bakal nyangka ini. Oh, kita bisa save fireball kita, guys. No. Ini sangat bodoh. Untungnya kita bisa bunuh dia dengan gampang. Oh iya, dan seperti apa yang ku mau bilang tadi, aku tuh membuat kayak profile baru gitu buat Bad Lion. Bukan profile, apa ya namanya? Kayak tampilan tampilan mode-modenya gitu, kayak keystrokes dan yang kayak kompas yang di kiri. Oh. Untung aja. Kita harus ngelawan dia. Semoga. Spam block hit the best, bro. Oke. Nah, jadi aku membuat ya kayak profile baru yang sangat terinspirasi dari Vixen, tapi aku kayak tambahin dikit dan kurangin dikit dari yang dia. Dan ya, komentar di bawah apakah kalian suka penampilan barunya. Oke. Kita bakal coba dapat biru, tapi diamondnya cuma 2 juga sih. Aku bakal lihat apa yang kita bisa lakuin di sini. Dia sepertinya nge-fireball kita, tapi aku jatuh. Ya udah guys, kayaknya untuk video pack release kali ini segitu aja yang aku harus sampein. Wait, aku baru inget, kita dikit lagi 100 star. Gimana kalau aku bikin montage? Komentar di bawah jika kalian mau montage 100 subscriber. Tapi untuk video kali ini mungkin segitu aja. Jika ada pertanyaan seperti biasa, aku tuh kayak sekarang tuh udah kayak gak bisa jawab semua komentar karena terlalu banyak. Tapi aku tuh usahain sebanyak mungkin streaming di Twitch setiap jam 2 siang. Dan ya, kalian bisa tanya-tanya di situ dan aku bakal usahain jawab semua pertanyaan kalian. Dan ya, jika kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye.